Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini buat pecinta bonsai ya, dan juga buat para pemula, untuk pembahasan kali ini tentang mentaos ya, bareng Seribu Bintang. Ini gaya tanam terbalik. Waktu itu pernah saya upload ya tentang posisi tanamnya ya. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh tunas dan sudah mulai seger ya. Ini posisi tanam mentaos terbalik ya. Ini tadi udah saya copot ya, atau dibuka posisi plastiknya ya, ikatnya itu. Ini kelebihan mentaos gaya terbalik itu cepat banget untuk penutupan antara luka. Tuh. Cepat, dan juga untuk penyisipan atau cara untuk penyisipan di posisi batang ini. Jadi kita itu jangan ngupasnya itu dua ya. Kebanyakan kan yang saya lihat itu dua, satu dua saat penyisipan antara posisi persilangan seumpama tah lancang putri, tah putri salju ya, ini dengan Seribu Bintang. Saya sisipnya itu satu. Nah, sisipnya itu satu. Jadi biar posisi lukanya itu cepat menutup dan rapi. Kelebihan antara mentaos gaya terbalik, lukanya itu cepat menutup. Beda ya sama yang enggak dibalik, itu sangat lama prosesnya untuk penutupan luka antara posisi sambung sisip ya. Dan ini baru saya buka karena posisi lukanya itu sudah mau menutup ya, sedikit lagi. Dan usahakan kalau mau sambung sisip cukup satu saja ya, tinggal seret, tinggal masukin, terus ikat dengan plastik yang kenceng biar luka ini cepat menutup ya, atau cepat menjadi satu ya. Ini tentang posisi tanaman mentaos sambung sisip dengan entah yang lain atau yang lain, ini dengan Seribu Bintang ya. Lebih, dan ini posisinya itu karakternya itu seperti ini, sama ini juga sudah saya buka, dan itu lukanya ya. Nah, ini lukanya sudah mau menutup ya. Ini nah, posisi untuk penyambungannya itu cukup satu, tinggal digaris terus masukin, sangat mudah. Oh, seperti ini ya, jadi cukup satu, tinggal dibelah ya. Nah, ini tinggal dibelah terus kita buka terus masukin terus diikat ya. Jadi biar posisi lukanya itu cepat jadi satu dan cepat keluar ya. Ini juga sudah berjalan ya. Nah, dan ini. Oke. Semoga bermanfaat tutorial tentang tanaman mentaos ya, dan Seribu Bintang tentang persilangan. Semoga bermanfaat tutorial ini dengan sangat ya lumayan ya, antara suburnya dan jarang gagal. Jadi buat Anda semua semoga bermanfaat, buat pemula salam kompak selalu, salam satu hobi,
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.